kesehatan Caca membaik. Asmara Caca, dia makin perhatian. Jangan-jangan ini Ivan. Semoga Ivan. Ivan kali ya? Coba Caca cari zodiak Ivan. Ivan. Oh, lucu banget sih cari-cari zodiak Ivan. Biar bisa lihat ya, cocok nggak sama Caca. Terus Ivan sukanya apa? Oh, lucu banget sih, percaya aja sama zodiak. Iya kak, Caca percaya soalnya kata teman-teman Caca di sekolah kalau misalnya zodiak itu yang di majalah bener semua. Seriously, ya iyalah temen lo cari temen doang. Biar lebih banyak lagi yang percaya sama hal-hal kayak gitu, gak jelas. Emang Kak Cecil gak percaya, Kak? Gue percaya sama zodiak. Please. Ya udah kalau Kak Cecil enggak, berarti Caca ikut-ikutan enggak percaya juga deh. Oh. Ini zodiak-zodiakannya. Scorpio. Kesehatan? Baik-baik saja. Yes. Percintaan? Banyak sih yang mau, cuma lo maunya apa? Keberuntungan. Bakal ada banyak sial di minggu ini. Jadi gue bakalan sial gitu. Kalah. Gue sial. Ada cabai rawitnya, pas banget. Ya, nanti tinggal pinggirin nih. Kau pedes banget. Kan udah dikeluarin kak cabainya. Cabainya banyak banget. Hai. Kak Cecil hati-hati. Gara-gara gorengan yang tadi gue makan deh. Apaan sih? Kak Cecil ngapain kok tidurnya di bawah sih? Bukannya di kasur. Ya jatuh lah, Ca. Masa diem-diem gue tidur di bawah? Yeah. That's better.
kentut ya, Cak? Kentut. Ih, oh my God, perut gue sakit.